Day that we met, I'll never forget. I knew from the moment she spoke that she was destined to be my favorite regret. And all through the years, the joy and the tears we shared as the greatest of friends. But she was destined to be my favorite regret. Well, each moment. Halo Moms, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alila Moms. Apa kabarnya Moms dan teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh teman-teman semua, pagi ini saya awali dengan belanja ke pasar ya. Jadi ini tuh setelah selesai nganterin kakak Akila sekolah, kemudian saya lanjutkan untuk belanja ke pasar sebentar karena saya mau beli tahu sama ayam ya. Kebetulan juga ini pasarnya deket banget sama rumah saya. Jadi langsung aja sebelum sampai ke rumah saya mampir sebentar ke pasar ya. Oke deh teman-teman semua, ini setelah selesai belanja ke pasarnya, saya mengantarin adik Alisa untuk potong rambut. Nah ini dia Alisa lagi dipotong rambutnya ya teman-teman. Ini lumayan anteng juga adik Alisa saat dipotong rambutnya. Dan ini dia hasilnya, lumayan lah ya. Ini adik Alisa minta dipotong rambutnya, katanya agak sumuk gitu teman-teman. Nah ini dia. Dan ini alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Dan ini dia belanjaan saya ya teman-teman. Ini tadi saya beli ayam sama tahu sutra. Jadi rencananya untuk ayamnya ini mau saya ungkep seperti biasa ya, untuk stok di kulkas. Dan ini sebelum saya ganti baju, saya lanjutkan untuk sapu-sapu dan bersih-bersih area teras. Karena kebetulan ini area terasnya juga kotor banget, belum saya sapu ya tadi pagi. Jadi sekarang aja saya lap-lap untuk jendelanya sama mejanya. Dan kemudian ini saya lanjutkan untuk menyapu area terasnya biar bersih. Buat teman-teman semua yang sudah selalu setia menonton video-videonya Alila Moms, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel Alila Moms, saya ucapkan selamat datang di channel Alila Moms. Salam kenal ya dari saya. Dan boleh dong dibantu buat subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Oke deh teman-teman semua, setelah tadi selesai untuk bersih-bersih area teras rumah, kemudian ini saya lanjutkan untuk membersihkan juga area taman di samping rumah saya ya. Jadi ini banyak banget daun-daun keringnya yang berjatuhan, enak banget dilihatnya ya teman-teman. Jadi sekarang aja deh saya bersihkan. Oke deh teman-teman semua, setelah saya ganti baju dan bersih-bersih, ini saya lanjutkan untuk masak makan siang ya. Dan ini saya lagi ngupas bawang merah bawang putihnya dibantu sama pak suami. Jadi suami saya itu kalau pas libur kantornya sering banget ya teman-teman bantuin saya masak di dapur. Dan ini rencananya saya mau masak tumis tauge. Kemarin itu saya baru dikasih tauge sama teman saya, gede-gede banget taugenya, seger banget. Dan ini dia taugenya nih. Jadi rencananya mau saya masak tumis tauge aja ya. Terima kasih ya buat Bu Iratmi yang sudah ngasih saya taugenya ya. Dan ini dia, saya lagi mau blender bumbunya. Jadi untuk masakan pertama ini saya mau masak tahu kuning buat anak saya.
Untuk bumbunya, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan saya kasih kunyit sedikit ya teman-teman. Dan ini saya lagi malas untuk ngulek, jadi saya blender aja deh. Oke deh teman-teman semua, terlebih dahulu ini untuk bumbunya saya gongso ya sampai harum. Kemudian ini saya tambahkan air secukupnya. Lalu jangan lupa tambahkan gula, garam, kaldu jamur, dan di sini saya kasih kecap sedikit ya. Lalu ini saya tambahkan bawang goreng dan saya kasih kemangi ya sedikit biar lebih harum gitu teman-teman. Dan setelah dikoreksi rasa, rasanya sudah cukup enak. Lalu ini kemudian saya kasih tahu putihnya, saya masukkan tahu putihnya, dan saya tambahkan telur ya biar isinya agak banyakan gitu teman-teman. Oke deh teman-teman semua, setelah tadi menu pertamanya jadi, kemudian ini saya lanjut untuk masak tumis tauge ya. Jadi terlebih dahulu ini untuk bawang merah, bawang putihnya saya iris tipis-tipis seperti ini, dan saya kasih cabai rawit. Lalu ini saya gongso dulu terlebih dahulu untuk bumbunya sampai harum ya. Saya kasih di sini jagung manis untuk tambahan tumis taugenya. Dan saya kasih di sini air sedikit ya teman-teman, dan tak lupa juga masukkan gula, garam, kaldu jamur, dan di sini saya tambahkan sedikit kecap, dan saya kasih juga untuk bawang gorengnya teman-teman. Terakhir ini saya masukkan taugenya. Ini dia taugenya gendut-gendut banget ya. Lalu kita masak deh sampai mateng. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah masakannya udah jadi. Kemudian ini mau saya masukkan ke wadahnya ya. Nah ini dia untuk tahu kuningnya sudah jadi. Ini tuh enak banget, anak-anak saya senang banget ya teman-teman. Tahu kuning dikasih kemangi gini. Dan ini juga untuk tumis taugenya, mau saya wadahi juga di wadahnya. Dan saya kasih juga sedikit taburan bawang goreng. Dan alhamdulillah ini untuk menu makan siangnya udah jadi. Nanti makannya pakai kerupuk aja ya. Lalu ini kemudian saya taruh di meja makan biar nanti kalau keluarga saya mau makan lebih mudah. Kemudian ini saya lanjut untuk bersih-bersih area dapur ya teman-teman. Tadi dapurnya berantakan banget. Dan tak lupa juga ini saya lap-lap untuk meja dapurnya. Nanti mau saya sapu juga ya teman-teman. Dan ini untuk bagian kompornya juga saya lap-lap ya biar bersih. Jadi saya itu kalau habis masak selalu tak lupa untuk bersihin kompor ya teman-teman. Jadi biasanya kan di kompor itu banyak banget minyaknya. Jadi biar bersih sekalian aja saya bersihkan ya teman-teman, saya lap-lap gitu. Karena nanti kalau misalnya kita tunda-tunda, ujung-ujungnya jadi males dan akhirnya kompornya nggak dibersihkan deh. Oke deh teman-teman semua, kemudian ini saya lanjut untuk nyuci piring. Ini lumayan banyak juga untuk piring kotornya. Piring kotor tadi habis masak ya. Oke deh teman-teman semua, setelah tadi selesai nyuci piring, ini saya lanjut untuk
nyapu atau bersihin area dapur ya teman-teman. Jadi saya juga selalu membersihkan area dapur ini kalau habis masak ya. Saya sapu-sapu, saya lap-lap ya, biar bersih kembali dapurnya. Dan ini sore harinya, tetangga saya datang ke rumah mau motongin pohon nangka ini teman-teman. Jadi pohon nangka ini udah gede banget tapi gak berbuah gitu teman-teman. Daunnya itu sering banget berjatuhan, jadi saya juga agak capek ya nyapu-nyapunya. Karena pohon nangkanya ini gak berbuah, jadi ini saya potong aja deh. Dan ini untuk motong pohonnya, abangnya itu ditemenin sama suami saya. Kemudian ini saya lanjut ke dapur, saya mau bikin kolak pisang ya, karena anak-anak saya minta dibikinin kolak pisang. Kebetulan juga ini di kulkas masih ada pisang kepok ya teman-teman, jadi mau saya bikin kolak pisang aja. Dan ini dia pisangnya, lagi saya potong-potong kecil-kecil gini buat saya bikin kolak pisang. Dan ini dia di sebelahnya, saya lagi ngungkep ayam ya untuk stok di kulkas teman-teman. Untuk pengganti santannya, di sini saya pakai fiber cream. Dan tak lupa juga saya masukkan sedikit garam ya, biar rasanya lebih mantap. Kemudian kita aduk-aduk dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Terakhir ini saya masukkan pisang kepoknya tadi ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk, kemudian kita masak sampai matang. Jadi ini karena pisangnya itu sudah matang ya, jadi kuah kolaknya ini enak banget teman-teman. Rasa pisangnya itu dapat banget pokoknya di dalam kolak ini. Oke deh teman-teman semua, sambil nunggu ayam ungkepnya jadi, ini saya mau nyapu-nyapu dulu, mau beberes dulu di area ruang keluarga. Jadi ini mau saya sapu-sapu ya, karena ini area ruang keluarganya ngeres banget. Dari pagi tadi belum saya sapu ya teman-teman, baru sempat sekarang ini, baru sempat sore ini saya pegang. Jadi sekarang aja deh saya sapu ya, biar bersih. Jadi saya itu paling gak bisa ya teman-teman untuk melihat rumah itu berantakan, kotor. Jadi sebisa mungkin itu saya bersihkan, walaupun saya capek pasti saya bersihkan, biar moodnya itu lebih bagus. Karena saya tuh kalau misalnya lihat rumah kotor berantakan itu bawaannya apa ya, jadi moodnya langsung jelek gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya anak saya habis mainan gitu ya, udah selesai mainan gitu, pasti nanti saya bersihkan lagi. Jadi pokoknya rumah itu harus bersih ya. Dan itu kakak Akila baru selesai mandi sore ya teman-teman. Dari tadi mondar-mandir ya nyari baju dia. Dan ini untuk ayam ungkepnya, alhamdulillah sudah jadi. Ini lagi saya tiriskan untuk kemudian saya masukkan ke dalam freezer ya. Seneng banget rasanya kalau misalnya sudah ada stok ayam ungkep itu ya teman-teman di dalam kulkas. Oke deh teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alila Mams hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video Alila Mams sampai habis. Semoga video saya bisa bermanfaat ya buat kita semua walaupun sedikit. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.